Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini waktu menunjukkan bulan Maret tanggal 25 2023. Saya Romo Agus Sudaryanto dari Filipina, yang bertugas di Filipina, datang pada hari ini untuk mengunjungi Nangapino dalam rangka reuni akbar angkatan 1 sampai dengan 30 dari SMPK Setiabudi. Inilah gate yang ada di Setiabudi, Jalan Petikrama nomor 112, Tanjung Niaga, Nangapino, Kabupaten Melawi. Mari kita bersama-sama, ini semua sudah berdatangan para peserta yang cantik-cantik dan yang canggih-canggih yang lama tidak ketemu dengan Eke. Itulah Ciano Sinpo. Mari kita bersama-sama menuju ke sana. Oh, Jan, kamu enggak ikut? Mom. Video. Ini jalan menuju sekolahan. Ayo. Nanti ya. Mang Loy. Nah. Ya, ampun jadah. Put. Jadi inilah yang kita sebut yayasan kantornya Kang Sukma, Cabang Nangapino, milik Usupan Sintang. Karena sekolah ini de facto adalah memang dari Nangapino pada waktu itu, dari paroki Nangapino, Sangka Maria diangkat ke surga. Kemudian karena kebutuhan khusus pada waktu itu pada pemerintah dari Uskup Sintang, mereka minta kepada orang, khususnya orang-orang dari pasar, meminta untuk pendidikan anak-anak mereka untuk bisa mendirikan sebuah sekolah. Kebanyakan orang-orang pasar pada waktu itu sekolah di sekolah dasar negeri, Kemudian untuk jenjang selanjutnya itu dibutuhkan SMPK untuk mereka. Dan sekarang kenyataannya di sekolah ini sudah berkembang. Kemudian ada taman kanak-kanak bunda, ada usaha kesehatan sebagai ada usaha kesehatan sekolah dan sebagainya. Jadi kembali kepada awal, ketika itu dengan tokoh-tokoh orang pasar, seperti kalau saya tidak salah menyebut Bapak Amin dan juga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginan orang-orang pasar, orang-orang Pino yang berkonotasi sebagai orang-orang supaya ada suatu pendidikan Katolik. Dan itulah dengan cara yang bagaimanapun juga dengan segala macam kesulitan, akhirnya oleh pemerintah dan oleh juga Bapak Uskup sebagai pimpinan gereja lokal di sini, mereka mendirikan sekolah. Inilah mereka, ini satu-satunya murid saya yang dulu nakal. Iya, masa sih. Ini juga salah satu orang tuanya pencetus, salah satu orang tua pencetus pendirian sekolah. Tes. Semua anak-anak sekolah di sini sampai cucu. Tes. Penerus. Testing.
Gulin, testing Gulin. Ini lagi persiapan. Lagi persiapan. Testing, testing. Reuni Akbar dari angkatan 1 sampai angkatan 30. Hari ini tanggal 25 Maret 2023. Setelah 14 tahun pernah kita reuni angkatan 1 sampai 20 atau 25, 14 tahun yang lalu. Sebenarnya reuni ini mau dilakukan tahun 2020 karena terbentur COVID, maka sekarang baru diadakan setelah 14 tahun. Ini gedung kita berdoa dulu, kemudian kita sarapannya. Kita berdoa dulu. Kamu shooting berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Berkatilah makanan dan minuman yang sarapan yang akan kami gunakan untuk memperkuat kami dalam menjalankan acara pada hari ini. Semoga acara ini berjalan lancar. Kita akan buat ibu cuaca yang bagus. Kalau hujan ya mereka sudah pakai topi. Biasa, karena kami kurang bisa, kami sudah biasa. Semoga acara ini sungguh-sungguh akan berkenan di hati kami, di hati para orang alumni dan juga para orang tua pendiri dari sekolah. Mereka akan bangga ketika melihat anaknya sudah besar dan berkeluarga, bahkan sudah ada yang punya orang tua mereka dan menjadi ada yang cicit. Ini semuanya kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita katakan tetap. 1, 2, 3. Tetap. Tetap itu serang. Saya mengunjungi Noah Lai. Noah sedang ini lagi bisa sambil ngedit ya? Bisa sambil video bisa sayang belum putus ya. Lihat ke sini. Sebentar belum ya. Aku mau foto dulu sebentar. Kita boleh mati belum? Bisa diedit kan? Edit.